baik ya, karena ini masih ada keberatan diajukan oleh penasihat hukum ya. Ini masih ada waktu kita setengah jam lagi untuk persiapan salat Jumat. Jadi sampai jam 11.30 kita skor sidang untuk salat Jumat ya. Silakan penasihat hukum dibacakan. Majelis Hakim, mohon izin saya dehidrasi. Majelis Hakim, mohon izin saya agak dehidrasi, mohon izin untuk minum air putih. Ya, silakan kita skor dulu ya, skor sidang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah, terima kasih Majelis Hakim. Skor sidang dicabut dan sidang dibuka kembali penjabat. Ini kebetulan jaksa yang duduk ini adalah untuk perkara 226 ya. Perkara 226, jadi kita langsung ke keberatan perkara 226 supaya enggak keluar masuk lagi nih. Kemudian ini perlu kita sepakatan juga. Ini kan saya melihat cukup tebal juga ya. Mungkin kalau seperti prolognya atau kata pengantarnya mungkin bisa dilewati. Nah, yang paling utama kan sebenarnya adalah analisa yuridisnya. Kalau disepakati ya, kalau disepakati, dan itu tidak mengurangi nilai keberatannya ya. Karena kan kita nanti membahasnya di analisa yuridis. Tapi ya, silakan ya. Sebentar dulu. Ini supaya lebih kita bisa langsung mengikuti, mencatat, menandai, langsung dibagikan dulu keberatannya.